Están full, vaya a ponerle. ¿Halo? Waalaikumsalam. De mana kabar udah diantar? Alhamdulillah, kabar udah baik. Ada apa adik mana pun udah? Ini dah, si Rusli nak ingin mantau pula. Ini si saya udah, tengok. De mana udah disuruh? Dah itu. Kalau menurut udah, itu rancak. Namun, kini kok... Kamu harus melunasi utang kamu sekarang. Kami akan datang membunuh kamu sekeluarga. Pasti bos, pasti saya bayar bos. Tapi saat ini saya belum ada uang. Tolong bos ya, beri saya kesempatan. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus bayar atau saya akan kirim anak buah buat kebunuh. Bos, halo bos, pasti saya bayar bos. Jangan lihat tulisan, jangan kamu kesini lagi, oke? Okay. Hey.
Bos. Ayo, berani uang kasih. Mana lagi lu? Ada apa ini? Ah, banyak ah. Ada apa ini? Ah, lu harus bayar utang lu sekarang juga. Kalau lu jadi bahaya berdua. Sabar tuan, saya pasti bayar. Tapi saya tidak bisa bayar. Eh, justru kami dibayar mahal sama bos untuk bunuh lo. Lu jangan macem-macem di sini. Ngerti lu? Aduh. Onde mande, jameh mo. Punya enggak, Pak? Alhamdulillah, Nawa. Untung aduh, Rusli. Ya, Dinda. Iya, udah. Alhamdulillah, kalau gitu. Itu aja lah bisa, tolong. Tadi kami diajak saudaranya, bos. Dia juga silat. Karena lu cari cara buat menyuruh dia, tau gak? Lu udah sampai gue kesel. Siap, bos? Enam, bos. Gue punya cara buat urusan lu juga. Asal bos berani ambil aja. Gua bayar berapa aja, asal tuh orang mati. Siap, bos. Gua dendam banget sama tuh orang. Nama itu Spendi. Semua mulai waktu gua masih kerja sama dia. Gua dihina, gua dipukul. Sampai barang yang hilang, saya yang ditunggu. Di situ saya dendam. Saya sumpah bakal musnahin itu orang. Akhirnya doa gua terkabul. Orang bangkrut, banyak utang. Saya tawarin aja pinjaman itu, nggak mungkin dia bayar. Itu alasan agar saya bisa mengganti semua. Gue nggak mau dengan itu orang mampus. Penyebut senang aja, belum sakit semua. Kalau senang senang mampus. Pakai buat apa aja. Yang penting gue puas. Ngerti? Pokoknya gue senang aja, gue tinggal terima beres aja. Lu ikut gue. Siapa? Siapa lu balas dendam, Bang? Dan lu jagain bos di sini. Siapa? Sudah berapa lama di Jakarta? Dua hari sampai di Jakarta. Cuma cari rumah punya ini agak sulit. Wah itu punya ini loh. Bagaimana kabar Bunda di kampung asli? Ah Bunda alhamdulillah baik. Ya lah, kalau itu dia mau nyampe pun Bunda di kampung. Assalamualaikum, dia. Ah, bapak bahagia di kampung. Ah, syukurlah. Begini dia. Tu
udah cuma lagi yang tahu kalau si Rusti nggak sampai udah dengan selamat. Iya, cuma kebetulan hanya tersesat di jalan. Tapi alhamdulillah nggak sampai cuma dengan selamat ya. Gimana bro, lo seneng? Bajingan! Mana alamat kau? Lo datang aja ke lapangan Jalan Merdeka. Lo bawa nih ponsel, nanti saya hubungin lagi. Badan kau tuh besi, aku patah. Ngerti? Gak usah banyak omong, lo buktiin aja. Tuh, Ambo akan cari Pak Jatuh. Izinkan Ambo untuk rakyat. Iya, Nak Rusli. Hati-hati, Nak Rusli di sana, Nak.
Ah!